tutorial dong cara membuat batagor khas dari Bandung. Oke. Pertama, gunakan garbage can untuk tempatnya. Kedua, gunakan checkered mat yang udah diganti material sebagai kertas nasinya. Ketiga, gunakan rice bowl dan ganti material kopi lalu membentuk menyilang seperti ini ya. Kalau udah, susun deh batagornya. Keempat, untuk pelengkapnya ada siomay pare dari watermelon yang dibentuk seperti ini. Dan ada juga telur rebus yang dibentuk seperti ini. Gak lupa yang terakhir ada potongan kentang gorengnya juga ya. Kelima, gunakan tri sebagai hiasan di atas batagornya. Dan terakhir, gunakan conch egg ganti warna coklat lalu gepengkan membentuk saus kacangnya. Dan this is it! Batagor spesial ala Litalito siap untuk dihidangkan. Jangan lupa kasih like untuk tutorial kali ini dan see you di video tutorial lainnya. Bye-bye! Okay.